Tuhan kau yak sendiri, waris ramah, tak ada bedah lah din. Dunia waris ramah sedap, turun ayuk boleh kita, turun untuk nebeng, dan kita, dia mahu terkena. Oh, tadi kau rakam, hei, tiga putih kapung tu waris yang sacau. Lebih boleh ke dia? Nah, itu dah. Jadi ada bedah waris ramah tak dunia. Tapi akhirat sok Tuhan kata dah, fala ansa babainahum. Tak ada guna dah waris ramah tu. Sekodah tu tak apa lagi, Tuhan kata pula. Wala yatasaalun, dan tak ada nak tanya menanya dah akhirat esok. Ni kada kita nak pergi akhirat esok. Tak ada nak tanya menanya dah. Apa maksud tak ada tanya? Nak panggil hey 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 makmu. Hey kau juga. Mungkin nak gaduh nak jadi kali ya nanti. Mana anak kita ada ke mana? Tak ada. Tidak. Tengok lepas-lepas jalan pada masa esok. Ah, tengok dia ni duduk heret boho, sakit dah teriak dulu lah, duduk heret boho jalan pun. Hon ni tengoklah duk ngakak ke apa. Gi, tak ada padu dah. Mung aku tak ada nak tanya-nanya dah. Walau cik kita dah ada tolong lama, cik tarak ni berat gila. Han ni nak di akhirat esok. Akhirat ni yang kita nak gi ni tak pernah kita rasa lagi lah ni. Sabik jangan buat main-main dengan akhirat. Utamakan bekalan akhirat. Kita nak pergi ni tak pernah kita rasa lagi. Kita biasa dah tak minum air sampai sebulan. Ada tak? Oh, kelip nebah tu. Panah kelip nebah tu. Weh, suruh bining ke lau. Weh, air tu. Bining duduk dapur. Bining orang terbit lah, segelah. Allah! Tepas curuk, duduk kejut kita juga kau. Tak ada agama orang terbit segelah. Otopik, otuh, retor kat congkeng tu, sabtih tu. Panah telajak. Tak ada. Tengok buka tu, tengok. Tak gagalah dah. Oh. Sekerak luar. Pada waktu baik segelah. Nampak yang panah. Kita dah mati, lah kubur pun tak ada air. Sitik tak ada, tak ada setengok. Sekup peri pun tak ada sekeping roti jauh lagi. Tu perjalanan kita. Apa kita besok kita? Hani. Bila tu? Jauhnya perjalanan kita. Nak sampai ke syurga ni, baru boleh minum. Minum sungai Kausar dengan Nabi kita. Tu kan nasib baik. Kata jun raka, apa kata? Tak. Mula dah hari mati, dah dunia ni, tak cuma dengan air-air. Ha, apa kita nak lihat? Ha, tu. Panah, habis panah. Tak ada makan ni. Mati dah hidup semata tapi tak ada toraman. Azab. Hani nak kita nak gini. Kita nak gini. Lepas tu tak ada kain, tak ada seluar dalai, tak ada baju dalai, tak ada kepiah, tak ada baju belakang. Pelanyai bogeh belakang. Lepas kita biasa dah hari ni. Orang geletak kita tengah gelan. Cabut kain baju dia tengah gelan. Tak tahu tu naik dia jatuh di mana, tak tahu lah. Dia jelus kat punggung. Ngongong, nak kelip rumah. Kita buat seguan. Dia boleh sayap. Malah tidur dah. Pak malah dah tidur dah sayap tu. Tak ada nyamuk tak kira lagi lah. Boleh duduk tak kita? Ha, apa? Nak pergi sampai sebulan tu boleh duduk tak? Tak boleh duduk kita. Lepas dia nunggu ke sebulan. Berjuta tahun lagi dia dapat kita. Berjuta tahun lagi. Ha, ni nak ayat tertentu kita tak pernah rasa lagi. Apatah lagi kalau Tuhan azab. Kalau Tuhan ni ikab dia azab dia nak ayat terbalah dia. Allahu Akbar. Pada tu nak nakir makin nafas uti pada dah. Ketinggok-ngok tu berdaya belana cacar. Tu nak ayat kata. Nak ayat tu kita biasa lagi. Lah ni kita sakit ketik nyamuk ya peng. Tengok. Tu tu. Tak ada siapa dia main di sepak gitu, main di katak itu tak ada. Sikit lagi kena godek kalau tak siap amalan bekalan kita. Kata ada bekalan, hak tu lah nak tuhan dia royak kata nak klik tu. Wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihah. Orang dalam kubur tu hai kata duk yastarikhuna duk melaung-laung. Duk melaung. Duk tepik, duk minta tolong. Tu. Ayat tu ada royak. Sambil dia minta tolong duk melaung dia kata na rabbana akhrijna wahai Tuhan kami waktu baiklah kami. Waktu baik kami kubur ni. Na'mal soliha kami na wa'amal soleh dari Allah. Kata rayuwe ahli kubur kepada Allah Ta'ala.
Lagu tu lah orang dalam kubur dia minta tolong tu, hai tu, hai taklik lah. Hatta sipu semula, hatta sipu semula. So, hatta sipu semula. Ada ke dah kubur sini tu baik dah? Tak ada. Sorai dua, ada dulu. Pak klik, ngakak klik. Ngakak. Ya, abang klik ya ni. Ada tak lagi tu? Kau niat para, bekas pasir saja seluruh saja. Dia duduk dalam kubur. Cara bini lari berat tak kau. Eh dia. Bini tu buka pintu bunyi suara. Kata abang klik dah buka tengok. Oh, tegak tem. Demi salah bini kita nak ayat tu. Hatu. Padahal kita bukan hatu dah. Orang tak terima dah. Kita kata, ya ni abang ni. Eh, tak caya abang, tak caya abang. Abang tidur dia tengah atas ni. Abang tidur sejik lah, kita tidur rumah. Bini tak harap dia kot tekok. Haa, kata dia tak? Haa, tu nak ayat. Tapi tak ada kata Tuhan tak klik. Haa, ni nak ayat tu kita. Ni kadaan nak ayat tu, lik seberai tu teruk. Jadi Imam Ghazali tak kata. Jadi di safinata. Mu baru molek perahu mu. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dia. Dia besar kepada pelajar-pelajar dia, murid-murid dia, yang ngaji kitab dia. Dia kata, jadi di safinata. Mu barulah perahu-perahu kapal-kapalmu tu. Ha, dia suruh baru. Ha, dia ibarat kata kita nak jemerai laut. Kita nak pergi nak jemerai laut ni. Kita nak pergi nak jemerai laut ni. Kita mati nak pergi dalam kubur ni, nak pergi akhirat sampai jauh tu. Oh, sampai syurgon. Syurgon ni tempat kita cat. Baru sup dalam perjalanan kita. Tak sampai situ tak sup. Imam Ghazali kata, jadi di safinata. Mu barulah perahumu tu. Mu tengok papai-papai hok mumuk-mumuk dah tu, mu sawai tu baik. Kung-kung hok tak kejak tu pun hok baru. Paku kejak molek. Karena dia kata, fa'innal bahra amikun. Karena laut yang munak jemerai ni sangat-sangat dalam. Sangat-sangat dalam. Laut yang munak jemerai. Mu jangan ada buat main-main. Kelipannya pergi pecah tengok laut yang munak kanan. Tak sampai kaki, kayu dari bawah tu. Mu nak berenai lama mana? Tak tahu tebing duduk mana, patah duduk mana. Ha, sebab itulah barulah perahu mu persiapkan kita tu kena molek. Dia kata lagi, dia kata, wa khuziz zada. Bawa lah bekalai turi banyak. Bawa bekalai turi banyak. Fa inna safara ba'idun. Kerana pesapimu perjalanan mu sana ba'idun sangat-sangat jauh. Mu nak pergi ni jauh. Laut dalam. Kalau tidak ada persiapan awal-awal macam mana kita nak pergi. Ha ni nak ni amat ada cerita setara ni je ni. Bahaya di alam akhirat lagi setara ni. Sekodan je. Tapi hari demo sapa sungguh. Bila demo duduk dalam apa ni, dalam keadaan akhirat sungguh, demo boleh tahu. Lebih berapa kali ganda lagi amat ayat. Ha tu nak ayat tu. Bila kita duduk dalam hikam sendiri. Bila kita duduk dalam akhirat sendiri tu. Kalau kena godek, setara mana hak meroyak? Hak meroyak main-main je. Ya. Orang lain tu buat tak kerti, buat lemuhnya. Ha, buat tak hira je. Ya. Dipain dia ni man rabbuka. Ha, tu buat kecil, ruk, kecil. Ha, ni nak ya. So, kita nak pergi ni tak pernah jumpa lagi. Lepas tu panggil perjalanannya. Kita duduk dalam dunia, 60 tahun ya. Kalau sakit, 60 tahun tak bilangnya lagi. Kan 60 tahun. 70 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Tapi sana Allahu Akbar. Ada 4 persinggahan lagi. Kita ni ada 4 persinggahan. Ada 4 teseng lagi baru siapa ke tempat yang kita nak pergi. Rumah kita hak asal. Hak tempat Nabi ada duduk dengan Siti Hawa dulu. Situ rumah kita. Kita bermula situ dulu. Kita bermula situ kita. Dalam syurga. Sama dia hari ni kita nak pergi situ ni. Kita nak pergi situ. Sebab tu masing-masing duk